Hari ini gue lagi ada di depan TV murah. Ini cuman gue nggak mention harga ya, karena bisa jadi di luar itu harganya berbeda. Tapi yang aku mau kasih tahu ke kamu, buat kamu yang selama ini berpikir ada nggak sih TV Full HD tapi layarnya itu 43. Nah, ini jawabannya. Jadi ada Samsung Super Smart TV 43T6500. Memang TV ini tidak banyak di pasaran, beberapa toko tertentu saja. Tapi kebetulan hari ini saya lagi ada di depan TV ini. Resolusinya itu masih Full HD ya, masih oke lah ya. Ada tulisannya Super Smart TV. Emang sesuper apa sih Smart TV-nya? Mari kita buka guys. Pertama kali tekan home di remote itu tampilannya begini nih. Ya bisa dibilang user interface-nya itu seperti ini yang pertama. Yang kemudian ini apps-nya. Ada apa aja sih di sini? Ini sepertinya belum terhubung ke internet, jadi nggak bisa ngebuka apps. Kita sambungin dulu ya ke internetnya. Ini adalah remote-nya. Jadi sebelum saya otak-atik smart TV-nya, ini adalah remote-nya. Di remote-nya tuh sudah kayak remote Samsung pada umumnya ya, tapi ini catatan dia masih belum bisa di-charge. Jadi masih menggunakan baterai konvensional biasa. Jadi kayak gini nih, guys. Nah, masih pakai baterai. By the way, ini cepet ya guys, nggak delay-delay gitu. Sama sih, ini lebih ke smart TV Samsung yang tahun 2021-an lah tampilannya ya, beda dengan yang sekarang. Dan ini sih biar lebih optimal, kamu memang harus login kalau TV Samsung itu guys. Kira-kira di TV ini ada koneksi apa saja? Saya kesini. Nah, ini adalah koneksinya. Ada dua HDMI, ada satu USB. Kemudian ada kabel komponen ini, ya. Terus ada LAN buat internet. Dan ini adalah buat audio. Jadi ada optical audio juga. Ini antena TV-nya. Jadi kamu nggak perlu lagi set-top box di TV ini karena dia sudah support digital TV. Oh ya, untuk ketebalan ya standar lah ya, TV Full HD ya dibandingin sama UHD pasti lebih tebal. Tuh guys.